Hai, Assalamualaikum. Hari ini Abang nak buat review kopi Arab Perisa Klasik. So, apa yang anda nampak, inilah packaging dia. Sebelum ni Abang ada buat review untuk Mocha. So, hari ini Abang buat review untuk kopi Arab Klasik. Semua tulisan dia, semua tulisan bahasa Arab. So, yang tahu bahasa Arab, senang je dia nak faham. Baiklah, sekarang ni Abang nak buka ya. Nak buka packaging ni. So ni kita gunting je lah. Kita tengok macam mana bau dia. Okey, kita buka eh. Tak mau terbuka. Hey, ambil gunting mana gunting? Susah sangat nak buka packaging ni. Okey, kita gunting lagi sekali. Okey, macam ni lah rupa dia. So rupa dia kopi tapi warna coklat. So dia punya bau macam kopi korang letak buah pelaga. Buah pelaga tu korang hancurkan, masuk sekali dalam tu. Okey, ambil balang sebab dah buka kan. So kita tak nak kopi ni masuk angin. Nanti bila masuk angin dia lembap. Tak sedap pula nanti. So kita tutup, masukkan dalam balang semuanya sekali. Lepas tu dah masuk balang, jangan lupa tutup pula. Okey, kemudian ambil air satu mangkuk ataupun 250 ml. Lepas tu ambil satu bekas ni yang macam ni. Ni kalau boleh yang besar lagi bagus. So masukkan dalam bekas tu. Cawan besi, mangkuk besi. Okey. Kita terus pasang. Lupa nak tutup balang tu tadi. Okey, kita buka balik balang, ambil satu sudu sebab satu mangkuk 250 ml. So kita masukkan ke dalam air dalam bekas tadi. Okey, kemudian kita pasangkan dapur kita. Letaklah medium low. Jangan medium high. Medium high kan dia mendidih je. So, yang ini abang ambil yang frying ataupun medium low tu. So, dia 200 degree. Dia mendidih dengan cepat lah. Okey, sementara nak tunggu didih tu, pastikan korang sediakan apa ni, penapis token tu. Pergilah kedai RM2 tu ada jual. Jangan pakai stokin sendiri pula ya. Okey, nampak dia dah mula mendidih. So kalau ikut pang Arab tu dia pesan, kalau tengok video YouTube pun kita nampak, setiap kali dia mula mendidih dia akan angkat. So kalau ikutkan masa, cuba buat benda ni sehingga 10 minit. Kita nak tengok kopi tu betul-betul kembang dan masak, dia keluarkan semua rasa perisa kopi tu. Okey, hasilnya dah cukup 10 minit. So kita ambil lah penapis dengan gelas besar tu. So kita tapis lah kopi tu. Kau tapis pelan-pelan. Lepas tu kan ada apa ni, serbuk kopi tu yang dalam penapis tu, jangan dibuang. Korang simpan lah, buat baja kompos dekat tanaman. Tak kisahlah tanaman apa. Rupanya selama ni kita duk buang-buang bazir je. Letak je dekat tanaman. Korang ada pokok kan, tak kira lah pokok apa pun kat luar rumah tu, letak je dekat pangkal pokok. Okey.
Okey, kemudian dah habis tapis hari tu, bahagikan dua lah. Satu untuk abang, satu untuk pasangan abang. Okey, dia punya bau memang serius lah. Bau kopi tu hampir-hampir hilang. Yang bau cuma buah pelaga tu. Tapislah, tuanglah semua rasa, tak payah tanyalah. Dia punya rasa memang rasa kopi. So serbuk-serbuk tu bagi abang yang kopi eksotik lah. Boleh buat bagi cerita. So korang kalau nak cuba, carilah kopi arah, pergilah dekat apa ni, supermarket international kat Malaysia ni. Kalau tengok itu saja dari abang. Terima kasih dan jumpa lagi. Boleh jadi baju kompos.